Ini menjadi core yang nak bercakap pada hari ini, yang kita nampak tidak ada satu bajet walaupun daripada peringkat pusat dan peringkat negeri dalam bentuk bonus membantu kepada gulungan-gulungan yang bergantung hidup kepada pertanian nelayan yang menyara hidup kita secara langsung. Tapi apa yang kita lihat secara keseluruhannya, tidak ada satu yang serius yang diambil oleh kerajaan untuk membantu gulungan-gulungan petani, khususnya pesawah yang mengeluarkan beras yang menjadi satu makanan utama kepada seluruh rakyat Malaysia. Kalau ikut bancian di daerah Bagan Serai saja, lebih kurang 15,000 ekar tanah yang dibuat oleh sawah padi dan melibatkan lebih kurang 3,000 orang. 3,000 orang pesawah padi. Kerajaan yang ada ini tidak melihat betapa pentingnya untuk menaik taraf, kerana mereka tidak merasai keperitan hidup. Bagaimana yang dibangkitkan oleh tadi, keperitan hidup nelayan, keperitan hidup kelapa, pekebun kecil, kelapa sawit dan juga getah, tak merasai dan tak menghayati bagaimana untuk mereka meneruskan hidup. Sebab itu mengabaikan bajet-bajet untuk mereka. Saya ingat perkara ini perlu diambil perhatian yang serius dan patutnya meletakkan bajet untuk membantu mereka. Ini lebih utama bagi membantu ataupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya nak bagi contoh di sini ada masalah beberapa faktor yang pertama sekali kan, masalah bekalan air. Bekalan air nama ni duduk schedule ikut jadual. Bagi contoh dia kata 2 kali setahun. So Pakatan Harapan ini memerintah jadual air juga dia genjak. Patutnya 4 kali setahun untuk hasil padi yang tidak seberapa itu di zaman Pakatan Harapan ini menjadi 3 musim. Lagi satu masalah yang dikatakan benih padi. Benih padi ini daripada dulu tak ada masalah. Yang dibincang sampai ke parlimen, mana ada masalah. Bila ambil saja Pakatan Harapan, kononnya nak membuat perbaharuan. Pembaharuan apa? Benih padi yang sepatutnya dapat bulan Januari sampai bulan tengah bulan Februari baru dapat, ataupun habis bulan Januari, melibatkan ni jadual penanaman terganggu. Kerajaan baru yang kononnya cukup prihatin kepada rakyat, sebagai contoh insentif traktor RM40 satu ekar untuk buat tawar padi. Kerajaan dulu bagi RM40, masuk kerajaan baru yang pandai mengurus ekonomi ni potong. Dan juga ni bantuan one off, nak tanam padi tanam bulan 1 pendapatan 1 ekar 200, nak sampai bulan 6 tak ada duit. Jadi kerajaan dulu bagi 600, tiap-tiap bulan bagi 200. Mari pada kerajaan yang kononnya penuh perhatian kepada rakyat, potong. Pesawah padi ni ramai, pergi tengok mereka, menyelami masalah mereka, menyelami masalah pengairan mereka, menyelami bagaimana untuk membayar. Tidak ada duit. Sebab tu sentiasa dalam hidup keberhutangan. Ni berhutang nak bajak padi, berhutang bajak, berhutang nak ambil, dapat hasil nak bayar hutang tak cukup. Tengok, kerajaan perlu melihat pada perkara ini dengan lebih serius lagi.